Selanjutnya, sederhanakan bentuk berikut. 4 kali 3 pangkat 4 tambah 5 kali 3 pangkat 4. 4 kali 3 pangkat 4 tambah 5 kali 3 pangkat 4. Oke, di sini 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 4 dikali dengan 4 ditambahkan dengan 5. Oke, tiganya 4 tambah 4 dikali dengan 9. 3 pangkat 4 tambah 4, 8 kali 9. 3 pangkat 8 kali 9-nya kita pecah menjadi 3 pangkat 2. Maka 3 pangkat 8 tambah 2. Hasilnya 3 pangkat 10. Thank you.